warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Indonesia bukan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang berjumlah sebanyak 266.91 juta penduduk. Karena padanya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah, maka akan menyebabkan banyaknya tumpukan sampah di mana-mana yang akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit dan rusaknya ekosistem laut. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Jena Jambit, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil sampah terbesar di dunia yang berjumlah 3.2 juta ton dan menempati posisi kedua setelah China. Perkenalkan, nama saya Antonio Ivan Christian dari SMK Suryadikara Indi. Saya dari Dapil Nusa Tenggara Timur 1. Kalau saya menjadi legislator, apa yang akan saya lakukan untuk lingkungan hidup? Yang pertama, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berpikir kreatif dan membuat sampah yang tadinya tidak berguna menjadi lebih berguna. Kedua, saya akan menerapkan sistem 3R. Reuse, memanfaatkan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Kedua, reduce, perangi segala kegiatan yang dapat mengakibatkan sampah. Recycle, memanfaatkan kembali sampah untuk kita daur ulang menjadi hasil karya yang dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, yaitu saya akan mengajak teman-teman untuk mengurangi menggunakan botol plastik dan menggantinya dengan botol air sendiri. Dan mengganti tas plastik dengan tas belanja yang dapat digunakan berkali-kali agar untuk menjaga kesehatan kita dan sekaligus untuk menjaga lingkungan hidup kita. Sekian dan terima kasih.